Inilah suasana SMK Negeri 2 Kota Bandung. Hari ini ratusan murid baru telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mereka mendapat banyak pemahaman terkait lingkungan SMKN 2 Bandung di SMKN 2 Kota Bandung. Memiliki kelengkapan peralatan dan ruangan-ruangan guna menunjang pengembangan bakat dan kreativitas para siswa didik. Mulai dari ruang pengelasan yang terbagi dengan manual dan otomatis, ruang TIK, ruang praktek, dan lain-lain. Pihak SMKN 2 Kota Bandung mengaku telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan ternama yang mewadahi para siswanya untuk meningkatkan kemampuannya dalam dunia industri. Jalan, terus lingkungan, terus sapa teman, terus ada yang sebut sekolah mana. Itu semua sudah ada acuannya. Kita tinggal meramu, memberikan jadwal, sehingga dari program PLS ini terlaksana semuanya. Karena kredibilitasnya, SMKN 2 Bandung banyak dikunjungi sekolah-sekolah dari seluruh Indonesia. Salah satunya dari Papua yang ingin mengetahui mekanisme penggunaan las robotik. Kami dari Papua justru merasa tertantang bahwa kami mungkin agak tertinggal ya dengan adanya informasi ini, dengan adanya kunjungan dari SMK dari Papua. Ya semoga untuk kami yang di wilayah timur ini agar dapat juga bisa menikmati kecanggihan teknologi yang lagi berkembang ini. Banyak lulusan SMKN 2 Bandung ini mampu bersaing di dunia industri tanah air sehingga membuka peluang besar menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobby Roska melaporkan.